Anda sudah di posisi puncak, tapi Anda pengen banget naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ketemunya anak bos, so what? Padahal dengan naik ke level yang lebih tinggi, Anda ingin memberikan dampak yang lebih besar kepada lebih banyak orang. Selain uang tentunya. Nah, di Yogpreneur Tips kali ini, saya akan sharingkan ada 5 level leadership ya, 5 level kepemimpinan. Level pertama adalah posisi. Orang mengikuti Anda karena mereka harus melakukannya. Anda adalah atasan, Anda adalah upline ya, Anda adalah bos. Jadi orang merasa perlu atau harus ya mengikuti Anda. Walaupun terkadang mereka tidak mau ya atau merasa sungkan. Nah, kebanyakan orang tidak akan komit selamanya dengan Anda di level ini. Jangan tetap ada di level 1 ini ya, level posisi. Terus yang kedua adalah hubungan. Mereka ingin mengikuti Anda itu karena mereka ingin seperti Anda atau mereka merasa menyukai ya atau cocok dengan Anda. Nah, orang ingin connect, orang ingin terhubung dengan Anda. Sebagai leader, Anda harus menguasai seni menyentuh hati orang. Jika Anda melakukannya dengan benar, maka banyak orang akan mengikuti Anda. Level selanjutnya yaitu prestasi ya. Nah, prestasi adalah motor penggerak. Mereka mengikuti Anda karena mereka bisa membuat prestasi. Mereka memiliki kebanggaan ya, karena hasil yang mereka capai berkat bimbingan dari Anda. Nah, kebanyakan orang akan komit ya. Orang akan komit dan loyal di level leadership ini. Lalu level yang keempat adalah bertumbuh. Orang mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Jadi mereka bisa berkembang atau bertumbuh ya. Orang mengikuti Anda itu karena mereka merasa aman. Lalu menuju ke masa depan dengan kepemimpinan yang Anda lakukan. Komunitas bisa tumbuh bagus di level ini. Menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, mereka akan benar-benar makin bertumbuh dari kepemimpinan Anda. Nah, kebanyakan akan berbagi cerita mengenai pertumbuhan diri mereka sendiri. Lalu level yang kelima, yang terakhir adalah rasa hormat. Ya, nah, orang mengikuti Anda karena siapa diri Anda. Ini adalah level yang paling indah di antara kelima level yang tadi saya sebutkan. Untuk mencapai level ini, Anda harus melakukan terlebih dahulu level 1, 2, 3, dan 4. Anda akan mendapatkan respect dan komitmen dari orang banyak. Kesuksesan dan time freedom otomatis akan terjadi di level ini. 20 tahun yang lalu, saya berada di level 1, 2, dan 3. Dan saya selalu merasa ada yang masih kurang. Tapi saya belum tahu apa itu yang kurang ya, sampai akhirnya saya menemukan kelima level dari leadership ini. Berkat lima level leadership ini, saya tahu arah dan goal saya sekarang, dan saya saat ini sedang menuju ke level 5. Nah, semoga Yogpreneur Tips ini bisa memberikan yang terbaik untuk Anda, khususnya yang ingin naik level ke jenjang lebih tinggi. Nah, saya bisa membantu Anda untuk upgrade, karena itulah yang menjadi misi saya. Kabar gembiranya, di momen spesial kali ini, saya akan membagikan e-book perdana saya gratis. E-book ini masih berkaitan dengan tahun baru ya, yang baru saja kita lalui, yaitu mengenai rahasia goal setting yang dilakukan oleh milioner dan bilioner. Nah, bagi Anda yang mau e-book gratis ini, silakan komen "saya mau e-book". Saya akan kirimkan ke inbox Anda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang saya bagikan ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di Yogpreneur Tips berikutnya. Salam Gaptek Millionaire.